Bokongnya juga sama. Sudah montok, bos. Bokongnya sudah oke. Mantap sekali ini, bos. Untuk kakinya juga oke, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Salam satu hobi bersama hobi sapi dengan saya Camat di sini. Oke, di siang hari yang lumayan sudah agak panas, saya sedang berada di pasar sapi Wirasari, bos. Di depan saya sudah ada sapi bibitan jantan yang ganteng, bosku. Untuk jenisnya jenis Limousin. Kira-kira berapakah harganya, bos? Kira lagi, bos. 13 lebih. Ini ditawarkan dengan harga 13 juta lebih, bosku. Untuk bodinya lumayan oke, bos. Kaki-kakinya panjang dan juga untuk kukunya hitam, bos. 13 juta lebih. Kita coba lihat bokongnya, bosku. Oke, ini coba mau dijalankan, tapi sempit orang, bos. Jalannya terlalu jauh. Untuk area bibitannya lumayan ramai, bos. Cuman yang lain-lain agak sepi, bos. Tidak seperti biasanya, bos. Sebentar saya cari angle dulu, bos. Rame manusianya, lalu lalang. Untuk sapinya agak sepi, bos. Ini untuk bokong 13 juta lebih tadi, bos. Limousin untuk kaki yang lumayan panjang. Respek bagus ini, bos. Dan ini ras sapi simetal. Biru lagi, bos. Pinten niki? 10.000. Ini ditawarkan dengan harga 10 juta saja, bos. Untuk perawakannya tinggi, bos. Si metal. Tinggi tapi trimping, bos. Ini sapi yang tadi, yang Limousin tadi, sudah tawar menawan harga. Bapaknya ingin melihat apakah sapinya doyan makan atau tidak, bos. Oke, kita ganti dulu, bos. Di sana ada si metal. Kira-kira berapa harganya? Kira lagi, bos. Kira? 6 luas. Ini ditawarkan dengan harga 16 juta lebih. Untuk bodinya tinggi, bos. Kaki-kakinya juga oke. Kalau ini prospeknya tinggi besar, bos. Untuk kakinya juga oke-oke, bos. Bisa lah untuk menopang kalau bodinya membesar. Hmm.
untuk jenisnya si metal. Si metal Marlboro ini. Seperti biasa lantainya sangat-sangat becek dan sangat-sangat licin, bos. Berapa, bos? 5.000, mas. 5.000. Ini ditawarkan dengan harga 15 juta. Silakan dari semua kita tahu kami semua. Tidak lama. Ditawarkan dengan harga 15 untuk jenisnya limusin. Hobi sapi. Hobi sapi. Hobi. 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 Untuk kakinya juga lumayan bagus ini, bos. Kukunya hitam. Gugul kayaknya, bos. Oke, ganti lagi, bos. Di sini ada apa ini? Pegon apa si metal ini, bos? Ini gede nih, gede. Ini 15,5. 15,5. Ini ditawarkan dengan harga 15.500. Untuk sapinya kayaknya jenisnya sih. Apa ya, bos? Ini kayak limusin, kayak pegon. Bingung saya, bos. Untuk jenisnya saya masih bingung, tapi untuk bodinya lumayan oke, lumayan tinggi, bos. Mantap lah ini bodinya, bos. Cuman karena kotor jadi kurang ganteng. 15.500 harga bukaan awal, masih bisa ditawar, bos. Low. Untuk kaki-kakinya seperti ini, bos. Oke, untuk bos-bosku yang belum sarapan, monggo sarapan dulu, bosku. Dan apakah ini tadi jadi beli? Kayaknya masih alat, bos. Masih belum deal ternyata, bos. Masih sulit. Ini ada si metal lagi. Kira-kira ini paling 16. Ya, 16-an, 16 lebih, bos. 16 juta lebih. Untuk postur yang semuanya sudah semok. Dan ini bokongnya sudah nyenil, bos. Atau sudah lumayan montok bokongnya, bos. Si metal. Untuk buntutnya main panjang, bos. Main bagus juga ini rambutnya. Ini juga sama si metal juga, si metal Marlboro. Ditawarkan dengan harga 16 juta lebih, untuk perkiraan. Bokongnya juga sama, sudah montok, bos. Bokongnya sudah oke. Mantap sekali, bos. Untuk kakinya juga oke, bos. Recommended kalau ini, bos. Untuk pedetan yang tanggung,
sudah agak besar, tapi kakinya bagus, bagus. Jadi Anda tidak akan kecewa kalau membelinya. Kalau ini buntutnya pendek, bos. Tapi kakinya bagus. Kaki belakang sama depan sama-sama besar. Jadi kalau dia sudah dewasa itu kan bisa menopang lah, bos. Bus, bus, bus. Ringgit itu berapa, bos? Saya tidak tahu ini ringgit, bos. Oke, untuk bos-bosku yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih, dan monggo yang belum subscribe silakan subscribe. Kok saya gitu ya, bos? Terima kasih sudah menonton. Segini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga komen. Assalamualaikum.